Nama saya Muhammad Fazrul Daniel bin Muhammad Nizam, berasal dari Kedah, berumur 25 tahun, 5 minit bersama saya. Bagi saya, pengalaman paling mencabar sekali adalah injury. Sebab bila kita tengah on form ataupun perform, tiba-tiba kita injured agak teruk, itulah paling mencabar bagi saya. Bagi saya, motivasi ni sangat penting bila kita game start awal bulan sampai hujung tahun. Bagi saya, kalau ada gap dalam seminggu tu, kami training tu, kalau boleh kita kena extra. Untuk peribadi, kita kena extra untuk sendiri, untuk personal, dan kita kena jaga makan minum. Kami dalam team Kedah ni tak ada yang untuk personal untuk training, tapi bila kita nak training tu, kita boleh, orang kata apa, panggil je coach yang kat Kedah ni yang ada kan. Macam kami punya physio ataupun kami punya coach fitness, bila-bila masa mereka ada lah bila kita nak training untuk sendiri, pergi gym ke apa ke tu. Tiap orang ni dia ada minat lah kan. Macam saya memang dari kecil memang minat bersukan. Tak, dulu dari kecil memang saya sukan apa pun saya main. Dari segi sekolah rendah kan, macam bola baling apa, memang sukan ni saya aktif lah. Tapi bila dah start sekolah menengah ni, saya rasa bola sepak ni, saya rasa lagi boleh pergi jauh daripada sukan-sukan lain. Saya punya target ni dalam bola sepak ni agak tinggi, dan alhamdulillah sampai sekarang saya tercapai. Saya mula-mula main start dari darjah 3. Kalau kita tahu semua, dulu bola sepak ni tak macam sekarang. Dulu saya main macam main seronok-seronok saja. Tapi bila masanya time saya dah masuk sekolah menengah, saya pergi ke Club Friends United. Dari situlah saya dapat rasa yang bola sepak ni bagi saya adalah jalan yang terbaik untuk kejayaan saya lah. Saya berbesar pun start dari Kedah. So memang saya inginkan bermain untuk negeri kelahiran saya sendirilah. So kekit dulu, nak kata rindu tu rindu jugalah kan, sebab dah lama, dah jenam kan. Time tu dah jenam. Saya sama base dengan Mickey. Bagi saya, dia memang baik lah. Performance dia agak berbeza daripada orang lain lah setakat ni kan. Saya harap dia jaga performance dia dengan baik, dan good luck kepada dia. Suka makan lauk sambal sotong. Mungkin orang tak tahu, saya suka memancing. Keluar family, selalu kami bermain bowling. Ya. Sebab family saya kebanyakan aktif sukan lah. Mak saya pun dulu bermain bola jaring. So kami aktif sukan lah, kadang-kadang badminton, buat family day macam tu lah. Sekarang saya suka buat susu anak. Lagi satu lah, saya boleh bermain pingpong.